Membahas Masjid Al-Aqsa tidak ada habisnya, terutama keunikannya. Di video kali ini kita akan bahas fakta unik tentang Masjid Al-Aqsa. Assalamualaikum sahabat kasih Palestina. Sebelum lanjut nonton, yuk subscribe, like, dan komen videonya. Jangan skip iklannya juga ya, karena iklan yang kalian tonton sama dengan donasi untuk Palestina. Tercatat dalam sejarah, Masjid Al-Aqsa telah diperebutkan oleh 3 agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Dan ternyata fakta sejarah Islam sangat kuat mengakar pada Masjid Al-Aqsa. Apa saja faktanya? Pertama, masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, Abu Dzar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masjid pertama yang dibangun di muka bumi. Rasul menjawab, Masjidil Al-Haram. Abu Dzar bertanya lagi, selanjutnya masjid apa? Beliau menjawab, Masjid Al-Aqsa. Kedua, kiblat pertama umat Islam. Sebelum menghadap ke Ka'bah di Mekah, Masjid Al-Aqsa menjadi kiblat ketika sholat, kemudian berubah menjadi menghadap Ka'bah. Setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Ketiga, Dome of Rock sebagai kubah pertama. Kubah ini menjadi kubah pertama di dunia dan sejarah arsitektur Islam. Dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan, yang awalnya kubah terbuat dari kayu yang dilapisi keramik kuningan, lalu dilapisi marmer dan emas oleh Khalifah Utsmaniyah Sulaiman Agung. Keempat, Imam Al-Ghazali pernah tinggal dan menulis karya di sini. Abu Hamid Al-Ghazali, seorang teolog, ahli hukum, dan filsuf asal Persia ini, pernah tinggal di Masjid Al-Aqsa dan menjadi tokoh yang paling berpengaruh pada masa itu. Selama di Al-Aqsa, ia menulis kitab kebangkitan ilmu agama dan menjadi salah satu karya terbesar. Kelima, terdiri dari 4 masjid. Hayo, siapa yang mengira Masjid Al-Aqsa terdiri dari satu bangunan? Faktanya, Masjid Al-Aqsa sebuah komplek yang di dalamnya terdiri dari 4 masjid, yaitu Masjid Qibli, Masjid Buruq, Masjid Marwani, dan Masjid As-Sukhra atau Kubah Emas. Itu dia deretan fakta unik dari Masjid Al-Aqsa. Semoga dapat menambah wawasan sahabat kasih Palestina. Dan tentunya masih banyak fakta lainnya yang tidak dibahas di video ini. Apa saja fakta menarik itu? Jawab di kolom komentar ya sahabat.